tok sing blogger nisor wae mau. Sing terake. Kira-kira iki. Sing totale blogger nisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Iwan Studio Editing. Oke, kali ini saya sedang meliput kegiatan saya bersama teman-teman tim SAR 11 untuk persiapan nanti malam, guys. Oke, biar teman-teman tidak penasaran, nanti malam itu ada pagelaran pentas seni atau wayang orang yang diperankan oleh putra asli Desa Betahwalang sendiri, guys, yang berjudul Keris Jangkung. Dan nanti malam juga ada acara santunan anak yatim juga. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat ini masih dalam proses persiapan untuk nanti malam. Ini ada yang bersiap-siap untuk memasang tirai di bagian depan panggung, guys, karena nanti memang ada beberapa segmen yang akan ditampilkan dalam pagelaran nanti malam. Nah, bisa dibilang pagelaran nanti malam itu bisa dibilang ya seperti ketoprak lah, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Oke, ini masih dalam tahap finishing lah, masih dalam tahap finishing karena memang panggung sudah berdiri. Kemudian kendala yang kita alami ya mungkin apa ya, mungkin di masalah angin, karena memang kita memilih lokasi di alam terbuka, lebih tepatnya di sawah, di tengah sawah, makanya gak heran kalau anginnya sangat kencang sekali. Nah, acara nanti malam kita juga disponsori oleh SA Audio Profesional Sound System. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan sound systemnya, langsung DM saja Facebook dan nomor WA yang sudah tertera di video. Nah, ini di bagian operatornya, guys, berada di samping panggung karena operator harus selalu standby dalam meng-on dan meng-off-kan mikrofonnya, guys. Oke. Lokasi panggung ini dihimpit oleh tambak petani dan berlokasi di belakang SDN Betahwalang, guys. Oke. Ini masih dalam proses tahap mengikat papan panggungnya biar tidak geser waktu segmen di bagian perangnya, guys. Nah, karena nanti ada segmen yang menceritakan tentang ya istilahnya, kalau dalam bahasa Jawanya, tukaran. Untuk acara nanti malam sepenuhnya kita disponsori oleh SA Audio Profesional, mulai dari panggung, tenda, sound system, lighting, lampu dan lainnya, guys. Jadi untuk acara kali ini kita adakan secara pribadi. Oke, secara pribadi.
Mudah-mudahan acara nanti malam dihadiri oleh banyak warga atau banyak penonton sehingga menambah semangat untuk para pemain-pemainnya. Dan nanti malam juga dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Desa Petawarang untuk sekedar memberi sambutan dan ini sudah hampir selesai ya guys, jadi cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.